ada minyak wangi yang dijual direndam dengan rambut Rasulullah yang katanya si pemakai tidak akan dijilat api neraka. Sebenarnya saya dah sebut kan, siapa dia kaum yang paling banyak makan harta benda orang secara batil? Ahbar wa ruhban yakuluna amwalan nasa bil batil, makan harta benda manusia dengan cara batil. Dusta pada orang tak apa lagi, berdosa lah, jual barang mohong. Dusta pada Tuhan, jahat geng ustaz-ustaz ni bila dia pendusta. Dua benda dia dusta. Nabi, para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang nak menyelamatkan manusia. Nabi berdiri di Bukit Safa, Nabi kata ini apa? Unzirukum anna baina yadaykum azaba azab syadid. Aku bagi amaran bahawa di hadapan kamu ada azab yang pedih. Itu azab neraka. Nabi terpaksa berdakwah, berperang lah apa, kerana nak lawan mereka ni, mereka tak mau nak menyertai agama ni. Kalau Nabi ni boleh selamatkan orang dengan azab neraka ni, ambil rambut dia bubuh dalam ayam ke apa, kemudian suruh mereka mandi, hampa tak masuk neraka dah, ataupun hampa selamat neraka, tak payahlah cerita ni semua. Dan Nabi duk suruh orang beribadat, bagi amalan ni untuk menjauhkan daripada neraka. Semayang minta jauh, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, kan? Minta jauh. Nabi sendiri ajak kita semayang minta jauh, doa bulan puasa bulan semua minta jauh, kan? Semua minta jauh daripada api neraka. Tiba-tiba popok ustaz ni habang kata, benda ni tak payah, ambil rambut Nabi rendam, minum, tak masuk neraka. Adakah manusia yang lebih bohong dan lebih jahat daripada ni dalam menipu orang? Kawan tu pun pergi minum, tu duduk tunggu nak masuk nak selak, takkan aku nak masuk neraka aku dia minum dah yang ni. Sebab itu segala kebodohan ini tak boleh nak disandarkan pada agama.